Asyafina TV. Illa tansuruhu faqad nasarahumullah faqad nasarahullah. Jika kalian tidak mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah yang akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita umatnya, jemaah sekalian, jika kita tidak mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agamanya, bagaimana kita menolong Nabi? Nabi telah meninggal sekarang. Bagaimana kita menolong Nabi? Menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam artian kita hidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita tolong sunnah beliau dalam artian kita hidupkan sunnah beliau, kita ajarkan kepada orang sunnah beliau. Kita ajarkan kepada orang agama yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa, yang dengannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan ketika beliau keluar dari kota Mekah diusir oleh orang-orang Quraisy, Allah katakan illa tansuruh, kalau kalian kaum muslimin tidak mau menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diusir, sunnah beliau, kalau beliau diusir otomatis agama beliau diusir, sunnah beliau diusir, sunnah beliau ingin diharapkan bahwasanya sunnah beliau mati. Makanya Allah katakan kalau kalian tidak mau menolong Nabi, menghidupkan kembali sunnahnya, menghidupkan agamanya, menyebarkan sunnahnya, menyebarkan agamanya, faqad nasarahullah. Allah gunakan kata qad dalam bahasa Arab. Jika ada kata qad kemudian datang setelahnya fi'il madhi, kata kerja dalam bentuk lampau, nasara itu kata kerja dalam bentuk lampau, yansuru fi'il mudhari kata kerja dalam bentuk yang sedang terjadi atau yang akan datang. Allah gunakan dalam ayat ini faqad nasarahullah, sungguh Allah telah menolongnya. Artinya tidak ada jalan keluar lain, Allah yang akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mau menolong Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya Allah yang akan menolong beliau. Artinya kalau kita tidak menjadi umat yang menolong agama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebarkan agama Nabi, ikut membantu menyebarkan agama Nabi, ikut membantu menyebarkan sunnah Nabi, maka Allah akan datangkan orang lain yang akan mengerjakan itu. Allah akan menolong agama Nabi, Allah akan menyebarkan agama Nabi dengan mendatangkan orang lain yang lebih mulia daripada kita, dan mereka yang akan menyebarkan agama Nabi. Dan pada saat itu sangat menyedihkan kalau kemudian agama ini menjadi mulia dan menjadi tinggi, dan itu pasti. Kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah agama yang tertinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Sangat menyedihkan kalau Islam itu menjadi agama yang tertinggi, itu sudah janji Nabi SAW, kemudian ternyata tidak ada nama-nama kita disebutkan oleh Allah bahwasanya kita pernah menolong agama Allah, kita pernah ikut menyebarkan sunnah Nabi, kita pernah ikut menyebarkan agama Nabi SAW. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kita tidak mau menolong agama Nabi atau menolong Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya dan agama yang dibawa oleh beliau, maka Allah SWT yang akan menolong beliau.